channel Lucky Droni. Ya, kita balik lagi di konten car vlog ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman udah baca, kita akan membahas perbedaan sistem pembayaran tol di Indonesia, yaitu sistem pembayaran terbuka dan tertutup. Sekarang ini saya mau masuk ke gerbang tol Benda Utama ya. Ruas tol Kunciran Batu Ceper Cengkareng saat ini masih gratis ya, teman-teman. Sampai hari ini. Ya, kenapa saya berminat untuk membahas sistem pembayaran tol ini? Karena sepertinya masih ada di antara teman-teman yang berkomentar masih mengira tol Kunciran Batu Ceper Cengkareng ini tidak sepenuhnya gratis, dan tol Serpong Pamulang ya pastinya. Tapi sebenarnya masih gratis sampai hari ini. Cukup lama juga, sudah hampir 1 bulan ya teman-teman, dari semenjak diresmikan di 1 April dan bisa beroperasi di sekitar tanggal 2 April ya, besoknya ya kalau nggak salah. Dan hampir 1 bulan tol ini masih gratis, teman-teman. Tol Batu Ceper Kunciran Cengkareng ya, Kunciran Batu Ceper Cengkareng. Ya, hari ini saya cuma membuktikan kalau tol ini memang betul-betul 100% masih gratis. Kebanyakan teman-teman yang masih agak ragu tol ini benar-benar nggak sepenuhnya gratis, diantaranya keluar di simpang susun Kunciran ya, dan simpang susun Serpong ya. Jadi pada saat keluar mereka bayar ya, padahal yang mereka bayar itu bukan tol dari tol Serpong Pamulang ataupun tol Kunciran Batu Ceper Cengkareng. Mereka bayar untuk ruas tol yang berbeda ya. Memang Jor 2 ini panjangnya cukup panjang ya, 100 km lebih. Maka dari itu ruas tol Jor 2 nampaknya akan memakai sistem pembayaran tertutup. Karena kita tahu di Jakarta sebenarnya kebanyakan sistem pembayaran tolnya adalah terbuka. Ya, dimanapun teman-teman tujuannya kemana gitu ya, tarifnya tetap sama, jadi tidak ditentukan oleh jarak. Ya, tapi kalau sistem tertutup, kita bayar berdasarkan jarak yang kita tempuh. Ya. Nanti kita coba buktikan ya. Kemarin saya datang dari arah bandara, kemudian saya mengarah ke Jakarta, keluar di simpang susun Kunciran ya. Dan pada saat keluar dan mengarah ke Jakarta, Tomang, Kebon Jeruk sekitarnya, di simpang susun Kunciran saldo saya berkurang ya. Apakah menyatakan tol Kunciran Batu Ceper Cengkareng tidak gratis? Sama sekali enggak ya teman-teman. Saldo saya berkurang itu karena saya harus berbayar tol Tangerang Jakarta ya. Tol Jakarta Tangerang yang harus saya bayar dulu untuk ruas tersebut ya. Karena ketika saya keluar di Kebon Jeruk, di Karang Tengah ataupun di Kembangan, sudah tidak ada gerbang tol yang harus saya lewati. Artinya saya cukup bayar di gerbang tol Kunciran. Itulah yang dinamakan dengan sistem pembayaran terbuka. Dimanapun kita keluar tarifnya sama ya. Nah sekarang saya mau mencoba ataupun membuktikan di arah yang sebaliknya. Bukan di arah sebaliknya, tepatnya ke tujuan yang lain. Kalau kemarin saya dari arah bandara, sama seperti hari ini nih, saya dari arah bandara ke arah Jakarta ya. Saat ini saya mau ke arah Tangerang ya, karena kita lihat di simpang susun Kunciran itu juga ada gerbang tol ya. Apakah saya bayar atau apakah saldo saya berkurang? Kita lihat nanti ya. Karena kalau diperhatikan, kalau memang tol ini benar-benar masih gratis, seharusnya pada saat saya keluar di simpang susun Kunciran mengarah ke Tangerang, saldo saya tidak berkurang. Karena nanti ketika saya keluar mungkin di gerbang tol Tangerang ataupun Karawaci, itu baru saya bayar di situ. Ya, karena memang untuk ruas tol Tangerang Jakarta, pada saat teman-teman masuk dari arah Tomang, itu kan tidak ada gerbang tol ya. Jadi bayarnya pada saat teman-teman keluar di gerbang tol tujuan teman-teman ya. Kita buktikan ya, sama-sama ya, apakah ruas tol ini benar-benar gratis
gratis atau tidak, ya, agar tidak jadi pertanyaan lagi buat teman-teman yang mungkin masih belum mengerti akan sistem pembayaran tol ini. Get all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Get in these voices inside, just stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dark. Lagi kita akan keluar di simpang susun Kunciran ya teman-teman. Saya akan mengarah ke Tangerang. Ya. Kita lihat di gerbang tol Kunciran apakah saldo saya berkurang atau tidak. Kita lihat ya. Dan saya nanti akan keluar lagi di gerbang tol Tangerang ya teman-teman. Bener, bayar tidak bayar ya teman-teman, gratis ya, tidak bayar ya teman-teman. Sekarang saya masuk ke ruas tol Jakarta Tangerang. Saya nanti akan keluar di gerbang tol Tangerang, dan di gerbang tol Tangerang pastinya saya bayar untuk ruas tol ini sebesar 7.000 ya kalau nggak salah sekarang ya. Jadi terbukti ya, memang ruas tol Kunciran Batu Ceper Cengkareng memang masih gratis ya teman-teman. Don't
turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone and so. Oke, paling sampai di sini aja video dari saya. Semoga bisa jadi bayangan ataupun jelas antara perbedaan ya, perbedaan antara sistem pembayaran terbuka dan tertutup yang berlaku di Indonesia untuk pembayaran tolnya ya. Perbedaannya adalah di situ. Karena memang saya perhatikan masih ada beberapa teman-teman yang masih mengira kalau tol Kunciran Batu Ceper Cengkareng yang tadi kita lewati itu tidak gratis penuhnya. Padahal memang ruas tol yang dilewati sudah berbeda dan memang karena sistem pembayarannya yang berbeda. Ya, semoga bermanfaat video dari saya, semoga jelas ya apa yang saya jelaskan, semoga membantu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Before you go to sleep, keep up, I shine. You surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying.